kebutuhan smartphone semakin lama semakin tinggi. Di akhir tahun 2020 ini, banyak sekali bermunculan smartphone baru, dari mulai smartphone low-end hingga high-end. Salah satunya adalah smartphone yang muncul dari merek iTel, yaitu iTel Vision OnePlus. Sebenarnya iTel ini masih satu bapak dengan Infinix. Meski masuk ke dalam low-end, HP ini cocok buat kamu yang punya budget pas-pasan tapi mau kualitas lebih. Dari desain body, smartphone iTel OnePlus ini memiliki dua opsi warna, yaitu gradient purple dan blue. Kalau gua pribadi, paling suka warna gradient blue, kelihatan fresh aja gitu. Dan untuk displaynya, lebar layar 6,5 inci dengan IPS HD Plus Water Drop LCD Full Screen, resolusi 1600x720 pixel, dan memiliki layar anti gores. Kamera memiliki dual kamera belakang, yaitu 13 plus 0,3 megapiksel dan kamera depan atau selfie 8 megapiksel. Berikut adalah hasil jepretannya. Untuk performa, iTel Vision OnePlus menggunakan Android 9 Pie dengan chipset Spectrum Unisoc SC9863A. Untuk CPU-nya Octa-Core 1,6 GHz dan GPU PowerVR GE8322. Untuk RAM-nya sendiri memiliki dua varian, yaitu 2 dan 3 GB. Sedangkan untuk memori internalnya memiliki kapasitas 32 GB dan eksternalnya up to 128 GB via micro SD card. Main League of Legends Wild Rift lancar sih kalau menurut gua, untuk di settingan recommended 60 fps. Untuk speaker terdapat di bawah layar beserta audio jacknya. Nah, kalau menurut gue agak sedikit mengganggu, karena kalau lagi main game atau nonton film suka ketutup aja sama jari gue. Memiliki baterai tanam dengan Light Ion 5000 mAh, tetapi sayangnya belum fast charging. Sebenarnya wajar sih dengan harga 1 jutaan lu dapat 5000 mAh udah worth it aja gitu. iTel Vision OnePlus ini mempunyai dual SIM yang didukung dengan 4G. Sudah dilengkapi dengan fingerprint di belakang HP-nya dan sudah support face unlock. Nah, untuk harganya sendiri iTel Vision OnePlus ini kurang lebih sekitar 1.200.000. Sangat ekonomis buat kantong para pelajar. Untuk kesimpulannya dari review singkat ini, dengan harga cuma 1,2 jutaan lu udah dapet kapasitas baterai 5000 mAh. Main League of Legends, Mobile Legends dan Call of Duty Mobile juga lancar. Meski di recommended setting, ya gue kasih rating 7,5 dari 10 deh. Kalau menurut lu gimana? Coba komen di bawah pendapat lu soal iTel Vision OnePlus ini. Dan like kalau lu suka videonya, share juga ke temen lu yang lagi cari HP murah tapi pengen kualitas lebih. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar lu gak ketinggalan video dari gua selanjutnya. See you next time.